Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Jam sekarang tepat menunjukkan pukul 10.09 minit. Messi tu dah ditanya kan, kenapa Pak Munawir live hari ni awal pagi kan? Sebenarnya bukan saya nak live pagi-pagi ni kan, sebab pagi ni pun saya ada beberapa urusan yang perlu orang kata apa, perlu saya uruskan. Cuma hari ni saya ada 2-3 isu tau. Saya ada 2-3 isu yang hendak saya sampaikan dan hendak saya perkongsikan kepada sahabat-sahabat kita semua. Sebab apa tau? Sebelum saya terlupa, mana tahu kalau ajal menjemput saya dahulu kan, jadi saya tak sempat nak sampaikan apakah bentuk cerita yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Cerita dia ringkas tetapi sangat mendalam. Baiklah sahabat-sahabat, saya minta ampun dan maaf. Ada di kalangan yang WhatsApp PM saya, Pak, bila nak live. Bukan saya nak live, tapi saya ada beberapa urusan yang perlu saya uruskan. Sebab saya pun mencari rezeki, saya pun bekerja. Jadi bila ada tuntutan kerja yang perlu saya lakukan, saya kena buat. Salah satu sebabnya, kerja itu juga satu ibadah. Dengan live ni saya tak dapat menjana ekonomi, melainkan kalau saya ni orang kata YouTuber yang paling bagus, ataupun Facebook yang punya crowd yang gila-gila kan, yang boleh menjana ekonomi. Saya bukan orang yang pandai bercakap, tapi saya bercakap melalui apa yang terkandung di dalam hati saya. Saya bukan seorang freelancer. Saya bukannya seorang saya bukannya seorang motivator yang pandai berkata-kata, yang pandai menyusun ayat. Saya bukan jenis orang macam tu. Tetapi saya bercakap, saya bercerita berdasarkan daripada apa pengalaman-pengalaman yang saya lalui, dan saya menceritakan apa yang terbuku di dalam hati saya. Kadang-kadang setiap kali penyampaian saya tu tidak tersusun, kerana itu bukan skrip. Okey, sebab apa? Itu adalah neutral. Okey, neutral datang daripada hati saya. Saya cuba untuk menyampaikan, saya sebenarnya bercita-cita menjadi seorang pendakwah, tapi memandangkan ilmu agama saya pun tidaklah sehebat seperti mufti-mufti, seperti ustaz-ustaz. Namun kerja-kerja yang saya lakukan banyak melibatkan unsur-unsur dakwah. Jadi setiap pengalaman-pengalaman yang saya ada, saya akan perkongsikan kepada sahabat-sahabat semua, rakan-rakan YouTube, rakan-rakan Facebook, baik sahabat, baik kenalan yang kita pernah jumpa, ataupun toksik-toksik. Pada saya, anda semuanya terbaik. Kepada saya, anda semuanya manusia yang sempurna. Kan? Cuma tinggal lagi, kadang-kadang hati saya berkata-kata, kenapa korang nak argue apa yang saya buat? Sedangkan saya bukannya menipu, sedangkan saya bukannya apa kata, bukannya saya mereka-reka cerita, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Baiklah, apa yang saya nak perkongsikan pada hari ini, okay? Apa yang saya nak perkongsikan pada hari ini adalah berikutan kejadian semalam. Kejadian semalam adalah satu kejadian yang sangat menyayat hati saya. Semalam saya bertemu dengan sahabat saya, okay? Saya bertemu dengan sahabat saya, sahabat yang boleh dikatakan kawan, dan juga kawan menangis saya, kawan gembira saya, dan juga sahabat saya. Saya berjumpa dengan dia.
atas sebab-sebab kami dah lama tak berjumpa, kami dah lama tak bertemu kan. Jadi lebih kurang dekat 12 tahun saya tak berjumpa dengan dia. Tanpa saya sedari, rupa-rupanya dia adalah follower saya. Apa yang saya sampaikan, dia menggunakan fake account. Dia selalu puji saya. Dia kata, terbaik bro, aku tahu apa yang kau buat. Terbaik bro, aku tahu apa yang kau buat. Pedulikanlah apa, setankanlah apa orang kata, sebab engkau menunjukkan siapa diri engkau sebenarnya. Saya cuba search profile ni, tapi sebenarnya dia ni fake account. Disebabkan benda tu fake account, saya pun abaikan lah. Sehinggalah saya bertemu dengan sahabat saya ni semalam dekat Damansara. Apa yang menyayat hati saya, dipeluk saya, dipeluk saya. Lepas tu dia kata dengan saya, engkau lah sahabat aku pi. Saya pun bingung, kenapa dia cakap macam tu dengan saya? Disebabkan cerita-cerita kau, aku banyak berubah. Uish, saya pun kata, apa benda kau ni? Lalu dia kata dengan saya, kau pun tahu aku pi, aku hidup senang, aku minum arak, aku berfoya-foya dengan perempuan, aku banyak buat kerja yang bukan-bukan. Sejak aku dengar kau punya live masa PCO, MCO ketika itu, aku banyak buka mata. Kenapa sahabat aku ni boleh berubah 360 darjah jadi macam ni? Kenapa aku tak boleh? Lalu saya pun cakap dengan dia, bro, hidup kita ni tak lama bro. Kita rasa hidup kita ni lama. Kita rasa hidup kita ni lama, tapi sebenarnya hidup kita tak lama bro. Kita rasa umur kita 38, kita boleh lajak sampai 70. Tapi kau perasan tak bro, berapa ramai kawan-kawan kita dah pergi dulu? Bro, aku bukanlah orang yang baik, dan aku bukanlah tunjuk baik. Tapi sebenarnya aku cuma nak sampaikan kepada kawan-kawan yang aku sayang, sebab aku selalu pesan, sekiranya keluarga aku tak dapat tarik aku masuk ke syurga, setidak-tidaknya kawan-kawan aku dapat tarik aku ke syurga. Itu yang sebenarnya matlamat aku. Sebab kehidupan kita di atas muka bumi ini hanyalah sementara. Kena ingat bro, kehidupan kita di atas jalan, di atas muka bumi Allah ni, kita jangan berlari. Kita jangan berlari. Kita jangan berlari untuk mencapai sesuatu. Kemudian kawan saya pun cakap, apa salah Abi eh? Sebab perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini adalah perjalanan, bukan pelarian. Kalau kau berlari untuk mendapatkan sesuatu, sebenarnya kau gopoh, sebenarnya kau tak sabar. Apabila kau berjalan untuk mendapatkan sesuatu, kau akan dapat nikmat-nikmat yang berada di kiri dan kanan. Kau akan melalui jurang-jurang kehidupan yang sangat susah. Apabila kau melalui jurang-jurang tu, kau akan rasa kemanisan tu. Tapi bila kau berlari untuk mendapatkan sesuatu, kau tak tahu apa yang ada kat belakang kau. Sebab apa? Aku pernah pesan dengan kau, kelajuan tu boleh membunuh. Maksud aku kelajuan boleh membunuh tu, bila kita berlari terlalu laju, satu hari kita akan jatuh. Tapi bila kita berjalan, kita akan sentiasa berhati-hati. Sebab apa? Di setiap perjalanan itu, kita akan berjumpa pelbagai-bagai rintangan dan dugaan yang kita akan kecapi dengan indah, dengan tenang, walaupun sukar. Kerana ujian yang Allah turun kepada kita itu sebenarnya adalah ujian untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Sahabat saya ni terus peluk saya, menangis-nangis, peluk seerat-eratnya. Lepas tu, untuk pengetahuan sahabat semua, kawan saya ni, dia mempunyai seorang adik. Adik ni cacat. Adik ni cacat. Tak boleh, dia bukan tak boleh cakap, tapi dia bahasa yang tak faham. Lepas tu kawan saya pun cakap, bro, jom jalan-jalan. Cakap dengan dia, dah lepak kat Damansara ni, nak jalan-jalan ke mana? Jom jalan-jalan. Hari ni aku bawa adik aku jalan-jalan. Dia bawa adik dia jalan-jalan. Saya kata dengan dia, okeylah,
Nanti aku parking motor dulu. Kemudian kita jalan. Saya pun parking lah motor. Lepas saya parking motor, saya tunggu dekat basement. Dia datang ambil saya. Alangkah terperanjatnya saya. Sangat terperanjat. Sebab apa? Kenderaan yang diambil saya tu adalah kenderaan yang sangat mahal. Usahlah saya beritahu ke apakah jenis kenderaan tu. Tapi inilah kali pertama saya naik kereta yang ada sound system macam tu, yang ada kelajuan macam tu. Jadi dia bawa kereta. Dia bawa kereta tau. Saya duduk belakang, adik duduk sebelah. Adik dia cacat. Saya jumpa adik dia. Saya selalu jumpa adik masa ketika saya rapat dulu dengan dia. Setiap kali saya jumpa adik dia, saya tak pernah salam adik dia. Tapi saya selalu peluk adik dia. Sebab adik dia orang istimewa. Orang istimewa di mana Allah menjadikan dia seorang yang istimewa. Sangat istimewa. Saya dekat dengan member saya. Bro, kau nak pergi mana bro? Hari ni aku nak jalan-jalan lah bro. Kau nak jalan pergi mana? Hari ni aku nak jalan-jalan. Tak tahu kenapa. Entah kenapa hari ni aku rindu sangat kat kau, Pi. Tak kenapa aku rindu sangat kat kau. Aku rasa kalau aku perempuan, Pi, aku dah kahwin dengan kau. Eh, kau ni merepek lah. Tak tahu, Pi. Kau sahabat aku, Pi. Kau tak pernah susahkan aku. Aku berdosa, Pi. Sebab masa kau susah, aku tak dapat bantu kau. Bukan aku tak dapat bantu kau, sebab aku tak tahu kau susah. Kau pun tak pernah menceritakan aku yang kau pernah susah. Kau pun tak pernah cerita yang aku, yang kau kena tipu, yang kau hidup sampai kau tak ada apa-apa. Aku dapat tahu semua ni daripada kawan-kawan kita juga. Daripada kau ada kenderaan sampai kau tak ada kenderaan. Tapi aku kagum dengan kau, Pi. Sebab kau seorang pemurah. Bukanlah saya nak angkat bakul sendiri, tapi ini keluar daripada mulut dia. Aku kagum dengan kau. Walaupun kau tak berduit, walaupun kau susah, tapi kau ringan nak bantu orang. Kau sanggup berhutang sana sini untuk bantu kawan-kawan kau. Dan akhir sekali, kawan-kawan kau tikam kau sendiri. Aku sedih, Pi. Tapi kenapalah masa kau susah tu aku tak ada? Walhal ketika aku susah dulu, engkau ada bersama aku. Aku ingat lagi engkau pernah masuk lokap sebab kena selamatkan aku. Nama engkau buruk, Pi. Nama engkau busuk, Pi, disebabkan aku. Apa yang keluar daripada mulut kau? Ini dunia, bro. Apa yang kau kejar sangat? Tak ada apa pun. Kau pusing-pusing pun kat situ. Kau pusing-pusing pun kat situ. Lepas tu saya naik kereta dengan dia. Saya berjalan. Dia bawa saya pergi Taman Tun. Kita pergi pusing-pusing. Laju betul dia bawa. Laju sangat dia bawa. Sampai 200. Takut saya dia buat dia. Tapi ketika itu bukan itu yang saya isukan. Tapi dia bawa kereta dengan laju tu, dia menangis. Dia menangis. Aku cakap lah, eh bro, apa sebab kau nangis ni bro? Dia menangis. Saya cakap dengan dia, asal kau nangis ni? Pi, kau tengok aku bawa kereta, Pi. Laju lah, Pi. Yelah, kau laju-laju nak pergi mana? Tapi Pi, aku tekan pedal ni laju. Aku bawa kereta ni laju. Dengan kereta yang mahal ni, Pi. Tapi kau tengok adik aku, Pi. Adik aku tak mampu bawa kereta ni, Pi. Dia cacat, Pi. Mak bapak aku dah meninggal, Pi. Bayangkan kalau aku tak ada, Pi. Siapa nak jaga adik aku, Pi? Saya tiba-tiba menitik air mata. Saya cakap dengan dia, bro, kau cakap apa ni? Entahlah, Pi. Semenjak dua menjak ni, aku selalu mimpi. Aku mimpi kau, Pi. Kau mimpi apa? Aku selalu mimpi kau. Kau datang, kau bawa air telaga, kau bagi kat aku. Ketika tu aku panas sangat, ketika tu aku haus sangat, kau datang. Ada satu orang, Pi, Berpakaian cantik, Pi. Dia marah kau kenapa kau bagi air kat aku. Apa yang terkeluar daripada mulut kau dekat orang tua tu,
itu urusan dia dengan Allah, urusan aku dengan dia, dia sahabat aku. So tak boleh ke aku nak bagi dia air daripada telaga tu? Saya pun tak tahu telaga apa. Lepas tu dia pandang muka adik dia, saya pun pandang muka adik dia. Bila saya pandang muka adik dia, saya pun cakap dengan dia, sabarlah bro, mungkin ada hikmah di setiap kejadian yang Allah nak bagi pada kita, pada engkau ni. Lalu dia pun cakap dengan saya, aku nak cakap dengan kau pi, aku ada kenderaan pi, aku ada rumah, aku ada harta pi, tapi adik aku tak ada apa pi. Dia tak dapat pegang steering ni. Setiap kali aku buat laju, dia selalu cakap, bang, laju, 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 laju. Dia hanya cakap laju, laju, laju. Tapi dia tak pernah rasa apa yang aku bawa. Aku bangga pi bila aku bawa kereta laju-laju. Tapi aku sedih pi sebab adik aku tak boleh bawa kereta. Adik aku tak boleh memiliki semua ni sebab dia cacat. Kadang-kadang aku terfikir, dunia ni sangat tak adil. Dunia ni sangat tak adil. Bila aku pandangkan kau, bila aku dengar cerita apa yang kau sampaikan dalam Facebook, dalam YouTube, sedikit sebanyak memang buka aku punya hati. Kejadian Allah ni sangat sempurna. Tapi tiba-tiba kawan saya berdekat dengan saya, Pi, anda kata kalau aku tak ada, Pi, kau janganlah malu berkawan dengan adik aku. Saya pun dekat dengan dia, kenapa kau cakap macam ni ya? Pelik aku hari ni kau ni. Saya pun dekat lagi, macam mana kau tak malu untuk berkawan dengan aku? Macam tu lah aku tak malu berterima untuk berkawan dengan adik kau, walaupun seburuk mana adik kau. Lepas tu kita pergi makan. Masa kita pergi makan tu, dia order nasi goreng ayam tu. Dia order dua nasi goreng ayam. Sangkaan saya tu nasi goreng ayam tu untuk adik dia. Rupa-rupanya meleset. Rupa-rupanya nasi goreng ayam tu untuk saya, sebab dia tahu saya suka makan nasi goreng ayam. Lepas tu saya kata dengan dia, eh bro, adik kau makan apa? Adik aku makan nasi goreng ayam juga. Habis kau makan apa? Aku makan nasi goreng ayam jugalah. Tapi kau minta dua je. Bayangkan, kat kedai makan, dia suap adik dia. Dia suap adik dia. Kadang-kadang adik dia ambil ayam baling kat muka dia. Dia sikit pun tak malu. Dia kaya. Dia memang kaya. Tapi makan kat kedai biasa je. Dia cakap, itulah adik dia, harta dunia dan harta akhirat. Aku harap tak adalah orang mencaci dia. Aku sedih pi bila tengok kau punya life. Orang kutuk kau, orang hina kau, orang pertikaikan fizikal kau. Tapi kau tenang je, kau tak marah pun. Sebab aku tahu di sudut hati kau, kau kecil hati. Tapi kau teruskan juga life kau. Kau teruskan juga apa yang kau nak sampaikan. Sebab apa pi? Sebab apa orang boleh tunggu cerita kau? Sebab apa orang boleh, sebab apa kadang-kadang pukul 1 pagi, pukul 2 pagi kau live, orang boleh tunggu? Sebab penyampaian kau ikhlas ni. Bila penyampaian kau ikhlas, sebab tu orang sanggup bersengkam mata dengar cerita kau. Aku kaya pi, aku berduit, tapi aku tak sekuat kau. Kau kuat pi. Allah uji kau dengan keadaan fizikal kau macam ni. Kau sangat kuat. Aku pun tak sekuat kau pi. Entahlah pi, aku harap kita jadilah kawan, kita jadilah sahabat, saudara sampai bila-bila. Lepas kita pergi makan, kawan saya pun hantar saya balik dekat Damansara. Lepas tu saya pun nak balik lah. Saya nak balik, saya nak balik. Sebelum saya balik, saya sempat tegur dia, bro, kadang-kadang kita rasa perjalanan kita ni jauh sangat. Sebenarnya kita dah hampir dengan dia. Kadang-kadang kita rasa kita dah sebesar alam dah, kita ni luas. Tapi sebenarnya kita kecil je. Ingat bro, Allah tidak pernah menilai siapa engkau.
Allah tidak menilai luaran kau. Allah nilai hati kau. Kau kena ingat bro, Allah tak pernah tidur. Dia sentiasa mendengar doa hamba-hamba dia. Sebab hamba ni lah hamba dia sayang. Aku tahu bro, kau masih lagi dalam dunia sosial. Ada masa berubah. Berubah bro, kita hidup dah lama. Lepas saya balik, saya teringat kawan saya. Sejujur-jujurnya, semalam pukul 2 pagi saya memang nak live. Entah kenapa berat sangat saya nak live. Saya duduk fikir-fikir pasal kawan saya. Jam tepat pukul 6.30 pagi, saya dapat panggilan telefon daripada abang saudara. Abang saudara dia. Sebab bila abang saudara dia tengok handphone, orang yang last dia tengok, orang yang last dia call adalah saya. Yang lebih memilukan hati, orang yang dia tengok dekat handphone tu adalah live saya. Dia tengok live saya. Tajuk live saya tu Instan Istimewa. Kematianmu yang dicemburui. Kawan saya semalam dia menghembuskan nafas terakhir dia pukul 6.30 pagi tadi. Silap-silap, pukul 6 suku pagi tadi. Sebab kena serangan sakit jantung. Apa yang saya nak sampaikan kat kalian semua, hidup kita ni jangan kita rasa kita panjang. Sebab kematian tu lah paling hampir dengan kita. Kenapa saya buat live? Sebab saya nak beritahu, selagi mata kita terbuka, selagi Allah bagi kita kudrat untuk kita sembahyang, kita sembahyanglah. Selagi mata kita terbuka, selagi mana kita mampu makan, selagi mana kita mampu untuk bercakap, buatlah. Pintu taubat Allah sentiasa terbuka untuk kita semua. Kurangkan menghina orang. Kurangkan. Ingat, setiap pagi bila kita bangun, kita subuh, jangan lupa doakan kepada kedua ibu bapa kita. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting sekali, Jangan lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan syafaat ni lah kita akan selamat di akhirat, insya-Allah. Saya teringat apa kata Rasulullah. Saya teringat Rasulullah dia pernah bertanya kepada para sahabat-sahabat dia. Wahai sahabat-sahabatku, aku ingin bertanya kepada kalian. Siapakah hamba Allah yang paling mulia? Siapakah hamba Allah yang paling mulia? Maka sahabat-sahabat pun menjawab, tentulah para malaikat ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya, merekalah yang paling mulia. Tapi maksud aku ingin bertanya kepada kalian, siapakah benar-benar yang lagi mulia di sisi Allah? Maka ketika itu sahabat-sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, ya Rasulullah, adakah sahabat-sahabat yang mulia di sisi Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian adalah orang yang sentiasa memperjuangkan jalan Allah. Kalian bersama dengan aku. Tapi ada satu lagi golongan yang sangat Allah sayang, sangat mulia. Maka para sahabat-sahabat pun tak tahu nak jawab apa. Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab. Ketika Rasulullah nak menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tu, Nabi Muhammad menundukkan muka ke bawah. Tahukah kalian siapakah hamba Allah yang paling mulia? Maka sahabat pun bertanya, siapakah wahai Rasulullah? Hamba Allah yang paling mulia
adalah mereka yang tidak pernah melihat aku, dan mereka hidup bukan di zaman aku. Maka sahabat-sahabat pun bertanya, siapakah mereka? Iaitu umat-umatku, umat-umatku yang akan lahir ketika aku tiada, tapi mereka sentiasa bersalawat ke atasku. Umat-umatku yang tidak tahu macam mana perjuanganku, tapi mereka mempercayai aku adalah kekasih Allah. Ketika itu sahabat-sahabat semua menangis, termasuklah saya yang mendengar cerita daripada ustaz ni pun saya menangis. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita dan kita ni hamba Allah yang paling mulia, kenapa kita tak berselawat ke atas Nabi? Kita rajin ber-TikTok, kita rajin nak menyanyi, kita rajin nak ni. Tak salah kalau kita berselawat ke atas Nabi walaupun sekali. Kerana dengan salawat itulah kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan salawat itu jugalah setidak-tidaknya dapat membantu kita untuk pergi ke syurga Allah. Baiklah sahabat, apa yang saya nak sampaikan di sini, ingat kehidupan kita bukannya panjang, tapi semakin hari semakin pendek, dan kita pun tak tahu bila kita akan pergi. Apa yang boleh saya katakan pada sahabat-sahabat semua, selagi masih ada hari, selagi masih ada nyawa, selagi masih ada masa, taubatlah kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Dalam keadaan COVID-19 ni, kita selalu terfikir, apakah COVID itu betul? Setidak-tidaknya kita berfikir, kalau itu adalah fitnah daripada manusia, satu hari nanti akan ada fitnah dajjal yang kita tak mampu nak atasinya. Tapi dengan tauhid yang ada pada diri kita, insya-Allah kita akan dapat atasinya. Jagalah keluarga kita, jagalah adik-beradik kita, terutama sekali jagalah adik perempuan kita, jagalah kakak-kakak kita, jagalah mak kita, sebab mereka mempunyai hati nurani yang sangat kecil. Mereka mempunyai hati yang sangat lembut. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk adik-adik, untuk anak-anak mereka. Baiklah sahabat, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam live yang akan datang. Saya mohon dan sebaik yang mana tengok live saya ni, supportlah produk PMFC saya. Saya ingin menyusun 10 jari kemaafan sekiranya sepanjang saya live daripada start COVID sampai hari ini, saya ada mengeluarkan kata-kata yang agak kurang senang. Saya minta ampun dan maaf, sebab yang baiknya semua datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Sebelum saya akhiri live saya ni, saya mohon sahabat-sahabat saya, hadiahkanlah Ummul Kitab Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seisi keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada, kepada guru-guru kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada kawan-kawan kita, kepada musuh-musuh kita, kepada diri kita yang zahir dan batin. Dan hadiahkan Ummul Kitab kepada sahabat saya yang baru tadi meninggal jam 6 suku pagi tadi. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah meletakkan beliau di tempat orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat sahabat, sebelum saya beredar berjumpa dengan sahabat saya, saya teringat dia cakap apa dengan saya. P, kau cuba dengar betul tak aku mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya kata dengan dia, betul lah tu, tapi sebaik-baiknya kau sambung sampai habis. Maksud kau, P?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Buatlah macam tu. Siapa sangka semalam dia sempat mengucap, siapa sangka pagi tadi dia mengembuskan nafas dia yang terakhir. Siapa sangka orang yang asyik nampak sihat rupa-rupanya ada sakit jantung. Allahu Rabbi. Buat sahabat, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.